Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 7 Oktober 2024. Rekonstruksi berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di lokasi pelaku IS alias Indragen melancarkan aksinya. Dalam rekonstruksi, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut, ada sekitar 700 lebih personel gabungan yang dilibatkan. Keterlibatan ratusan personel ini menimbang tersangka Indragen langsung dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Pantauan di lokasi, ratusan warga juga sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Untuk diketahui, Indragen merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan NKS. NKS sebelumnya ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng bukit kebun warga tak jauh dari rumahnya pada Minggu 20 September 2024. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bekasnya, ini tangannya kamu bekas ini atau di luar ini? Nah, kan? Dicoba lagi. Bekap. Jadi bekap ya? Sudah ya. Gimana kamu nyeretnya? Terus ke bawah. Terus ke bawah. Di sini juga. Ya terus. Pukulannya pakai tangan kiri tangan kanan. Mana mana pukulannya mana ke arah mana? Ya udah, oh, foto. Ya sampai saat ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, beramasi TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa di tambahkan di dalam berita acara. Apa ada fakta baru kita temukan di respon? Pastinya nanti satu rangkaian ya dari TKP 1 ke TKP 8 baru kita bisa simpulkan di dalam gelar. Sampai sejauh ini kemudian keterangan dari tersangka sendiri tidak ada perubahan dari yang penyidiknya. Ini belum selesai. Ini masih baru TKP 2. Ada 8 TKP yang akan kita selesaikan. Itu ada berapa adegan untuk rekonstruksi yang mana? Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.